Kondisi alam. Tuh mereka kesian banget tuh cewek semua, tenda cewek. Ya Allah, pakai cangkul lagi. Ibu tuh nyangkul tuh. Ya Allah, demi pramuka kemah besar. Ya udah ngasih tahu tadi nih, tapi mereka tetap ngotot kayak mana. Tengok yang putra, karena tak bisa ditinggal diam, takut roboh. Aduh. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai dukungan kalian kepada channel gue. Oke, ini di bumi perkemahan Badang Perkasa pada hari ini. Hari Kamis, wah hujan lebat nih, deras banget nih guys. Benar-benar lebat nih, waduh. Ini sudah jam 10 ya, jam 10 pas. Ini hujan lebat banget nih, ini ramai berteduh di koran ya. Di atasnya ini untuk penonton nonton bola, karena di sebelah sini untuk lapangan bola kaki, lapangan gor Badang Perkasa. Ini mereka ada yang baru tiba dengan peralatan semuanya. Ada yang gendang di situ. Situ ada gendang juga. Dalam-dalam hujan mereka tetap ngambil alat untuk bangun tenda. Ini kalau hujan-hujan kayak gini yang tetap senang tuh leles. No, no, leles, no. No. Ya, nyantai. Benar-benar agak merisaukan kondisi tubuh karena ini adalah hujan panas. Nah, biasanya kalau hujan panas itu agak nggak sehat untuk kesehatan. Ini kalau tak dibuang tuh banjir karena sebelah situ tuh hujan bocor atasnya tuh. Bukan bocor, memang khusus tempat air. Jadi sini mereka sini berteduh. Aslinya bukan di sini tempat mereka nih, kawasannya di sini. No. Ini unik-unik semua ini, tapi belum dibangun. Oke, ini ternyata banyak tenda yang bocor juga. Oke, ini sekali lagi kena hantam hujan, lebat banget nih. Pokoknya, waduh, nggak tahu nih, kayaknya betul-betul basah kuyup ini untuk kemah besar tahun ini. Ini hari Kamis nih. Ini sekarang udah jam 12 tepat nih. Kurang 7 menit lagi aja, 12 nih. Waduh, tadi dah kena guyur sekali. Ini makin kuat nih guyurnya. Waduh, memang gak bisa tertahankan lagi. Apalagi dibawa dengan angin nih. Nih. Cangkul juga nih. Wah, tuh anginnya tuh. Nih, kami numpang berteduh nih. Gak tahu mau berteduh di mana ini. Kami numpang berteduh di belakang SMP 2 Meral Barat. Ini tempatnya tempat mereka taruh kompor di belakang. No, kami numpang tuh, yang lainnya anak-anaknya tuh masuk ke dalam tenda. Ya udah kami numpang di sini. Demam dah. No, boleh ditampung airnya satu ember nih. Aduh, waduh, memang makin kuat nih. Wuih, memutih. Tuh di sana tuh Gunung Karimun, Gunung Jantan ya. Gak nampak. Nih kita kemahnya. Waduh, mak basah, bro. Aduh, basah bro, ya. Ya elah. Tuh yang di sana tuh, guys, itu daripada Ungar. Aduh, kesian banget baru sampai kan, aduh. Kesian banget tuh hujan-hujan mereka, aduh. Aduh, baru sampai tadi kena hantam hujan pertama itu. Ini yang kedua buat tenda juga kena hantam hujan lagi, aduh.
Wah, ini tadi mereka sibuk nih tadi, yang di sini anak nih, anak yang megang tenda ini tadi yang di sini. Oh, itu gapuranya tombang tadi. Waduh, kacau. Tenda Putra. Di ujung sana tenda Putra. Tuh, ini makin lebat betul nih. Wah. Oh, ya Allah. Janganlah angin kuat, hujan tak apa. Kepada panitia pelaksana, mohon maaf nanti karena kompor-kompor tidak bisa diselamatkan lagi, hujannya lebat ya. Ini bukan satu tenda nih, kayaknya banyak tenda yang akan makannya makan beli kayaknya nanti nih ya. Ini bukan kendala daripada panitia, ini memang lumrahnya alam, jadi tidak bisa kita napikan kayak mana. Ya, begitulah kondisi alam. Wah, guruh pula, gemuruh. Ini kalau ditampung lebih dari satu ember nih tadi nih. Boleh penuh galon ini. Saya nggak berani keluar nih guys, benar-benar nggak berani. Kalau tadi masih bisa berani, tapi kalau yang ini nggak bisa. Tuh mereka kesian banget tuh cewek semua, tenda cewek. Ya Allah, pakai cangkul lagi. Ibu tuh nyangkul tuh. Ya Allah, demi pramuka kemah besar. Saya udah ngasih tahu tadi nih, tapi mereka tetap ngotot kayak mana. No, lihat, airnya udah penuh, mereka nampung air, satu ember udah penuh. Tuh, dua ember mereka tampung. Aduh, ini udah tak sanggup lagi nih guys. Udah tak sanggup lagi, ini tinggal nengok yang Putra. Karena tak bisa ditinggal diam, takut roboh. Aduh, ini udah banjir semuanya ini. Tuh, waduh, ini di dalam udah blondang lagi nih. Selamatkan makanan dulu. Serius, hujannya berhenti sekaligus ini. Redanya sekaligus reda. No, udah digali. Udah digali juga. Hujannya sekaligus langsung berhenti. Langsung reda gitu. Tuh, langsung cerah harinya. Tuh, udah penuh air semuanya. Mantap. Mantap sekali banjir hari ini. No. Duh. Mantap dah. Oh, dalam tenda. Hoi, banjir. Naik semua ya, bekas air kuning, bekas air hijau, bekas air hangat. Aduh, itu serok sampah bu ya, serok air pokoknya. Iu, keluar cacing. Ew. Tuh udah dibuat parit kan. Hai. Hai. Mantap, keren. Alasnya keren. Kompor tak dapat diselamatin lagi. Tapi masih tetap semangat ya? Masih tak semangat, Cindy. Iya. Hmm.